se-Kabupaten Berau itu pernah melaporkan tentang tenaga kerja lokal luar daerah. Selama ini sesuai dengan petani Bapak Kepala untuk perusahaan tambang tidak pernah melaporkan adanya rekrut karyawan dari luar. Sejauh ini saya sebelum di bidang AI memang sempat di bidang pentah kerja. Sejauh ini memang tidak ada laporan secara tertulis apalagi pekerja itu yang berasal dari luar daerah. Jadi memang bahwa selama ini perusahaan yang mempekerjakan tenaga yang berasal dari luar daerah tidak pernah melaporkan. Momentum hiring PHK Buma kemarin dimanfaatkan oleh DPRD Berau untuk menyampaikan apa yang menjadi temuan mereka saat sidak ke Disnakertran. Dalam hal ini kaitannya dengan tidak ada satupun perusahaan tambang di Berau ini yang ternyata taat pada aturan wajib lapor ketenaga kerjaan. Dalam momentum tersebut, Disnakertran kembali menyatakan bahwa memang tidak ada satupun perusahaan tambang yang lapor kaitannya dengan ketenagakerjaan. Hal itu kemudian dijawab oleh PT Brokol yang saat itu hadir. PT Brokol justru menyatakan sebaliknya dengan apa yang disampaikan Disnakertran. Dengan demikian terjadi perbedaan pandangan antara Brokol dengan Disnakertran. Lalu siapakah yang jujur terhadap hal ini? Apakah Brokol ataukah Disnakertran? Semua kembali ke penilaian pemirsa. Saksikan liputannya. Sekarang ini Pak, perusahaan tidak pernah, mungkin bisa dicek di tahun 2019, tidak pernah ada perusahaan tambang yang melaporkan peringatan tenaga kerja. Dia mengambil semua dari luar. Dan itu mohon ditindak, ini kita punya perda dan ini ada sanksinya. Jangan sampai perda dibuat itu hanya mandul, tidak bisa mengeksekusi pengusaha-pengusaha yang nakal di Kabupaten Berau itu Pak. Kami minta ketegasan. Bapak sudah bersurat, apakah itu mendapat tanggapan atau seperti apa? Jadi beberapa surat kami ini sampai saat ini belum ada tanggapan Pak Tua, sehingga kami menyurati ke Dinas Provinsi, Dinas Kerja dan Imigrasi Provinsi untuk minta permohonan informasi akad dan AKL yang ada di Kabupaten Berau, karena memang kewenangan kami sesuai peraturan Menteri Tenaga Kerja bahwa kewenangan itu sesuai pasal 7, pasal 8 itu memang dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Berdasarkan sidak dari DPR, maka kami bertanda tangan di bawah ini selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau menyatakan bahwa semua perusahaan pertambangan batubara di Kabupaten Berau tidak pernah melaporkan rekrutmen karyawan berasal dari luar daerah. Peringati Pak, ini menyangkut perut manusia ini Pak. Saya meminta kepada PT Brokol penjelasannya sejernih-jernihnya, tidak pernah melaporkan karyawan dari luar. Tolong dalam sebaik-baiknya Pak kepada kami sebagai anggota DPR supaya kami tidak salah persepsi, tidak salah menyampaikan kepada masyarakat. Karena kami di sini digaji dan diperintahkan oleh rakyat untuk bersuara. Yang perlu kami sampaikan adalah bahwa kami
memerintahkan kepada seluruh kontraktor kami, dan kami selalu mengingatkan kembali melalui surat resmi kepada seluruh kontraktor atau subkontraktor dan mitra kerja kami terkait pemenuhan peraturan, semua peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Demikian juga untuk Perda nomor 8 tahun 2018. Terakhir kami menyurat bulan Desember yang meminta untuk mentaati semua peraturan termasuk Perda nomor 8 tahun 2018. Yang perlu kami sampaikan adalah bahwa kebutuhan karyawan di tambang yang terbanyak adalah operator. Terkait dengan Perda nomor 8 2018 dipersyaratkan bahwa lowongan kerjanya diprioritaskan lokal 80%. Di situ dijelaskan bahwa sesuai dengan kualifikasi jabatan yang dibutuhkan. Seperti kami sampaikan tadi bahwa kualifikasi jabatannya adalah operator. Alat yang kami pergunakan kelasnya untuk bunga lati itu 150 ton sampai dengan 200 ton. Cukup besar dan mempunyai kualifikasi tertentu. Sehingga tidak tersedia, Pak, pada saat Bapak Ibu, pada saat dibutuhkan tenaga kerja tersebut. Sehingga sebenarnya yang dilakukan adalah pasal 2 dari Perda nomor 8 2018 tersebut. Dari situ perusahaan dapat menerima tenaga kerja dari luar. Itu tercatat di dalam Perda. Nah, selama ini kami mengikuti di dalam proses rekrutmen bahwa setiap penerimaan tenaga kerja, kontraktor kami itu bersurat kepada Disnaker memberi bahwa menyatakan bahwa ada kebutuhan tenaga kerja atau lowongan tenaga kerja. Jadi pada saat proses penerimaan kami kawal sekalian ini. Jadi bukan kami tidak melakukan pengawasan dan pengawalan. Kalau sudah diumumkan tidak terpenuhi, baru syarat boleh mengajukan akad dan akal. Jadi baru syarat untuk mengajukan akad dan akal untuk menerima dari luar. Kalau sudah ada bukti diumumkan tidak terpenuhi. Nah, kalau kita start untuk mengurus akad. Nah, akad itu kalau kita mendatangkan tenaga kerja satu provinsi Kalimantan Timur, itu namanya akal. Mungkin datangkan dari Kutai, datangkan dari mana? Dari pokoknya ke Kalimantan Timur, itu izinnya akal. Itu yang dikeluarkan rekomendasinya oleh Disnaker Provinsi. Kalau kita mendatangkan antar daerah yang di seluruh Indonesia, antar provinsi, itu namanya akad yang dikeluarkan oleh kementerian. Nah, kenapa teman-teman berkesimpulan bahwa selama ini perusahaan tambang tidak mempunyai izin? Karena memang tidak ada akad akal yang dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Berau.